waktunya dobrak. Let's go. Ya, waktunya dobrak. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Kartos. Selamat datang di channel Kartos. Oke teman-teman, kali ini di sini Kartos sudah punya lagi satu item Hot Wheels yang keren banget, mantep banget. Ini dari Hot Wheels Monster Truck, teman-teman ya. Ini dengan casting mobil SpongeBob SquarePants. Keren banget, mantep banget ya teman-teman ya. Dan Kartos penasaran banget dengan detailnya ini ya teman-teman. Nanti Kartos bakal unboxing ya dan dobrak dan kasih lihat detailnya seperti apa ke teman-teman yang nonton video dobrak kali ini atau unboxing kali ini ya teman-teman ya. Jadi Kartos akan bahas untuk detail dari kartnya dulu ya teman-teman ya. Untuk kartnya ini keren teman-teman ya, keren. Dan ini kartnya ini temanya itu SpongeBob SquarePants teman-teman ya. Dan wow, mantap ya. Dan di sini ada Hot Wheels Monster Truck-nya ya, karena ini dari Hot Wheels Monster Truck ya. Jadi bentuk Hot Wheels-nya tuh lebih besar ya, bentuk Hot Wheels-nya ya, dengan bannya pun lebih besar. Terus di sini ada gambar SpongeBob-nya ini teman-teman ya. Ada gambar SpongeBob-nya dan ini ada logo dari Nickelodeon-nya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Dan di sini di bagian blisternya sini, dalam blisternya ada casting mobilnya ini ya. Ada Hot Wheels Monster Truck-nya di dalam ini ya, casting mobil itu SpongeBob SquarePants. Terus di bagian sininya ada tulisan, ada logo dari SpongeBob SquarePants ya. Dan di bagian belakangnya ini cukup banyak nih ya, di seri kali ini ya, serinya ini. Ini ada banyak banget casting-casting Hot Wheels Monster Truck ya. Ada Land Rovers ya, terus ada Mercedes-Benz Unimog, terus ada Roger Dodger, ada Bionic Bruiser, ada Tyrannosaurus Rex, terus ada Will Trace It All, dan ada Day. D909 ya, seperti itu ya. Dan ada ini dia casting Hot Wheels dari Hot Wheels Monster Truck SpongeBob SquarePants teman-teman ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman, untuk detail dari kartnya ya, di bagian depan sama di bagian belakangnya. Wow, keren ya Hot Wheels Monster Truck ini dengan tema SpongeBob SquarePants. Jadi langsung aja, Kartos sudah penasaran banget dengan detailnya, langsung aja let's go, waktunya dobrak. Langsung aja Kartos dobrak dari blisternya. 3, 2, 1, waktunya dobrak. Nah ini dia, Kartos keluarkan dulu item Hot Wheels Monster Truck-nya dari blisternya ini. Wah keren ya blisternya. Oke, dan ini dia tadi, oh ya, logo dari SpongeBob SquarePants-nya ya. Nah ini kita taruh di dalam lagi seperti itu, dan langsung aja Kartos akan bahas untuk detail dari casting mobilnya. Oke teman-teman, langsung aja seperti ini untuk detail dari ya Hot Wheels Monster Truck ya teman-teman, Monster Truck dengan casing mobil SpongeBob SquarePants. Keren banget, mantep banget ya dengan warna kuningnya ini ya, dengan tema ya casting mobilnya itu SpongeBob SquarePants, jadi berbentuk ya SpongeBob ya. Ini dia dengan warna kuning ya. Oke ya, cakep ya, lucu ya bentuknya ya. Jadi ini adalah Hot Wheels Monster Truck teman-teman, jadi bannya pasti besar seperti ini ya. Nah keren ya, dan seperti ini untuk detail dari casting mobilnya ya, dengan tema SpongeBob SquarePants ya. Oke ya, dan di bagian depannya sini ya, ini dia detail depannya ya. Ini ada detailing lampunya juga ya. Dan ini kaca mobilnya warnanya biru nih teman-teman ya, warna-warna biru bening gitu. Nah ya, dan di bagian sampingnya seperti ini ya, ada pintu gitu ya, pintunya ya. Sama di bagian belakangnya juga nih teman-teman ya. Ini dia ada pintu juga. Ya. Wow, keren ya bentuknya ya, teman-teman ya. Dan ini di bagian atasnya sini kayak ada ini warna coklat kayak wingnya gitu ya. Cakep ya, teman-teman ya.
Nah, seperti itu. Dan di bagian bawahnya seperti ini ya detailnya. Jadi fungsinya seperti ini ya, bahannya nih. Di bagian bawahnya sini jadi bisa gerak seperti ini ya. Keren banget ya, bahannya bisa bergerak seperti ini. Ya, jadi bisa lentur seperti itu ya. Nah, ini dia. Keren ya, teman-teman ya. Ini dia, akhirnya kartu sudah dobrak kita tuh deh, Hot Wheels Monster Truck dengan casing mobil SpongeBob SquarePants. Nah, oke ya, teman-teman nih. Oke teman-teman, akhirnya kartu sudah dobrak satu item Hot Wheels Monster Truck teman-teman dengan casing mobil SpongeBob SquarePants. Wih, keren banget, mantep banget ya, teman-teman ya. Dan seperti itu untuk detail-detailnya ya teman-teman ya. Sekian untuk video unboxing dan dobrak kali ini teman-teman ya. Dan sampai bertemu lagi di next waktu dobrak berikutnya. Dan terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir video. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini. Ini keren banget, mantep banget.